Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, zinallahu ayyakum. Masih bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Madda Al-Aqidah, buku panduan ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Buku ini sangat cocok sekali dikaji untuk kaum muslimin secara umum, begitu juga untuk menuntut ilmu secara khusus. Nah, khatfillah zanallah wa yakum, pada pertemuan pada malam hari ini, Kamis 3 Desember 2020, kita akan membahas, melanjutkan hal-hal yang terjadi di hari kiamat atau hal-hal yang berkaitan tentang beriman kepada hari akhir. Kita sampai di pembahasan al-ba'thu wal-hasyr. Al-ba'thu yang artinya kebangkitan, wal-hasyr dan pengumpulan. Khatfillah zanallahu wa iyyakum, sebenarnya sebelum hari kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar, ada beberapa kejadian yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, dan mungkin itu bisa dimasukkan ke tanda hari kiamat. Jadi setelah tanda hari kiamat yang besar itu ada dan berakhir, barulah Allah SWT merintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Barulah di situ terjadilah gempa bumi yang dahsyat, kemudian bintang-bintang berjatuhan dan selainnya. Nah, kemudian ikhwati fillah jazanallahu wa iyyakum, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh makhluknya kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membiarkan, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, waktu 40. Abu Hurairah ketika ditanya jarak antara tiupan pertama dan kedua, apakah 40 tahun, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya apakah 40 tahun, Abu Hurairah mengatakan saya enggan menjawab. Apakah 40 bulan, kata Abu Hurairah tidak, saya tidak mau menjawab. Apakah 40 hari, kata Abu Hurairah, saya tidak mau menjawab. Apa itu? Nah, karena memang tidak dijelaskan. Intinya Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mematikan seluruh manusia kecuali yang Allah izinkan, seluruh makhluk hancur kecuali yang izinkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Maka diberikan jarak 40 dan kemudian Allah SWT menghidupkan kembali manusia. Allah turunkan hujan, dan setiap tetesan hujan yang mengenai tulang ekor manusia, karena setiap manusia yang meninggal dunia akan hancur lebur kecuali beberapa orang yang memang Allah jaga jasad mereka di antara para nabi. Kemudian ketika rintikan hujan tersebut mengenai tulang ekor manusia, maka seketika Allah SWT menciptakan mereka kembali. Nah, dalam keadaan tidak berbusana, dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak keadaan belum dikhitan. Nah, kemudian ikhwati fillah jazanallahu wa iyyakum, mereka saling bertanya, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Kemudian menjawab orang mukmin, ya hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ini adalah janji Allah SWT akan kebenaran hari kiamat, dan para rasul telah benar berkata benar. Kemudian orang-orang kafir berkata, maka celaka kalau seandainya ini benar-benar hari kiamat. Naam, dan mereka pun dikagetkan. Naam, dan akhirnya mereka pun digiring kepada mahsyar. Naam, khatu fil azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menjelaskan al-ba'thu
wal hasyr. Al-ba'atsu hari kebangkitan. Yang dimaksud dengan al-ba'atsu kebangkitan artinya adalah ihya Allah al-amwat wa ikhrajuhum min quburihim lil hisabi wal jaza. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang sudah mati, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari kuburan mereka, tujuannya untuk dihisab dan diberikan pahala atau azab atau balasan secara umum. Nah, semuanya Allah hidupkan kembali tanpa terkecuali, termasuk hewan-hewan. Dan hewan-hewan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar juga. Dan ini terjadi setelah tiupan nomor 2. Ya, kebangkitan manusia dari alam kubur itu terjadi setelah tiupan nomor 2. Di sini para ulama mengatakan mereka keluar seperti mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran atau pohon, biji, kemudian dikasih air, kemudian tiba-tiba langsung keluar. Sama seperti itu manusia. Seketika Allah SWT mengembalikan seluruh roh-roh mereka ke jasad-jasad mereka. Persis seperti di dunia. Mereka bisa memegang satu sama lain dan yang lainnya. Mereka bisa mendengar, mereka bisa apapun, persis seperti manusia atau kehidupan di dunia. Bedanya mereka tidak berkhitan, tidak berpusar, tidak beralas kaki. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasannya sebagian riwayat dijelaskan ketika manusia dibangkitkan mereka masih pakai berbusana, mereka masih berpakaian, tapi ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar mereka tidak berbusana lagi. Nah, kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, orang-orang keluar dari kuburan dengan segera. Karena itu di sini disebutkan ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Karena mereka merasakan tidur yang begitu panjang atau begitu cepat. Adapun orang yang beriman, dia mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Ini adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman wa shadaqal mursalun, dan benarlah para utusan. Naam. Al-ba'tsu ayuhal ikhwah, ya. Kebangkitan ini dalam Al-Qur'an memiliki beberapa sinonim. Jadi ada kata lain dari al-ba'tsu. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-ba'tsu kebangkitan dengan an-nusyur. An-nusyur, ya. Seperti doa bangun tidur, ya. Itu wa ilaihi nusyur. Nah, dari dan kepada engkau wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau ya Allah kami kembali. Kami dibangkitkan nusyur. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 9, "Wallahu allazi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit" fahyaina bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur, begitulah berbangkit. Yang kita garis bawahi kadzalika an-nusyur. Kemudian juga Allah berfirman huwallazi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nusyur. Nusyur juga. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW berdoa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Nah, pada hanya kepada engkau lah ya Allah kembali an-nusyur. Jadi nama lain dari al-ba'tsu hari berbangkit adalah an-nusyur. Nah, kemudian nama lain yang kedua adalah al-ma'ad. Al-ma'ad al-ba'tsu nama lainnya al-ma'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 85, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an dia akan mengembalikan kamu. Ma'ad di sini adalah berbangkit, hari berbangkit.
Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Nah, ma'adi, ma'adi disini adalah hari berbangkit. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Menunjukkan adanya berbangkit. Nah, nama lain dari al-ba'ats yang ketiga adalah al-khuruj. Al-khuruj, jadi keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Nah, Allah SWT menjelaskan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalika al khuruj. Hadzal al khuruj dalam surat Qaf ayat 9 sampai 11. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Qaf ayat 42, yauma yasma'una sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Nah, al khuruj menunjukkan artinya adalah berbangkit. Qatu fil azanallahu wa yakum. Ketika Allah SWT memberikan nama yang banyak itu menunjukkan betapa pentingnya dan itu benar-benar akan terjadi. Sehingga kita harus mengimani adanya hari berbangkit. Dan hari berbangkit ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum disebutkan di Al-Qur'an, di hadis dan kesepakatan para ulama, bahkan akal pun tidak mengingkarinya. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menetapkan hari berbangkit dan menguatkannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Fa hadha yaumul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun." Berkata orang-orang yang memiliki ilmu dan keimanan, "Laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts." Kalian sudah tinggal menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Nah, maka inilah hari berbangkit, akan tapi kamu tidak mengetahui. Dan dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 5 sampai 16, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian semuanya akan meninggal dunia, mati. Setelah kematian kalian pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Dan yaumul qiyamah itu arti dari asalnya adalah qama yaqumu qiyamah, berdiri, bangkit. Sehingga al-ba'tsu ya berkaitan tentang hari kiamat. Tetapi beriman kepada hari kiamat itu mencakup huru-hara hari kiamat dan kematian dan fitnah kubur dan azab kubur dan kenikmatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah mengkiaskan penciptaan pertama. Ketika Allah menciptakan kalian dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, itu menunjukkan Allah itu mampu. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab." Wahai manusia, jika kalian ragu terhadap adanya hari berbangkit dari kubur, maka sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Ya, Allah mengkiaskan penciptaan pertama dalam surat Al-Hajj ayat 5. Nah, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, surat Al-Ankabut ayat 19, "Awalam yarau kaifa yubdillahu al-khalqa tsumma yu'idu inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemudian mengulangi kembali? Sesungguhnya itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang menciptakan pertama kali ya dan dia berhasil, maka penciptaan kedua akan lebih mudah lagi. Itu manusia, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, "Wahuwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul matsalul a'la fis samawati wal ardhi wa huwal 'azizul hakim." Dialah Allah yang mampu menciptakan
sesuatu kemudian mengembalikannya. Dan pengembalian itu lebih mudah. Kemudian dalam surat Qaf ayat 15 Allah berfirman, "Afa'ayyina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid." Apakah kami Allah merasa keberatan dengan penciptaan pertama? Mudah sekali. Nah, maka Allah SWT, zat yang menciptakan pertama kali, ciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, dihidupkan kembali, maka Allah lebih mampu lagi. Nah. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan bumi dan langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Allah saja mampu menciptakan bumi dan langit, apalagi menciptakan manusia yang kecil, walaupun banyak. Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir ayat 57, "La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas." Benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau dipikir-pikir ya lebih beratan ciptakan langit dan bumi, manusia mah dikit. Nah, dalam ayat yang lainnya surah Al-Ahqaf ayat 33 Allah SWT berfirman, "Awalam yarau annallaha allazi khalaqas samawati wal ardha wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta bala innahu 'ala kulli syai'in qadir." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah SWT zat yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa keberatan dalam menciptakan langit dan bumi? Tentunya Allah lebih mampu menciptakan orang-orang yang mati. Nah, kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah mengeluarkan tumbuhan dan Allah menghidupkan bumi yang telah mati sebelumnya. Dan ini banyak sekali. Dalam surat Fatir ayat 9 Allah berfirman, "Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaba suqnahu ila baladin mayyit fahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalika an-nusyur." Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 57, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fanzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Dan dalam ayat yang lainnya dalam surat Qaf ayat 9-11 Allah juga berfirman, "Wanazzalna minas samai ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadzalika al-khuruj." Dalam surat Rum ayat 50 Allah juga berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha inna dzalika la muhyi al-mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 39, "Min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyi al-mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir." Dan banyak sekali ikhwan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan dari alam kubur. Allah membantah, Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat 7, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir mengira, meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan dari alam kubur. "Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah, "Tidak. Demi Allah, Allah akan mengatakan kalian. Udah Allah akan beritahu amalan kalian." Dan itu semuanya mudah bagi Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 38 Allah berfirman, "Aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alayhi haqqan walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Dalam surat Maryam ayat 66 sampai ayat 68 Allah berfirman, "Wa yaqulu al-insanu aidza mitna aidza ma mittu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl alam yaku shay'a wa rabbik lanahshurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jithiyya." Bahaya sekali ikhwat filazan Allah wa iyyakum. Tidak hanya itu saja. Ayat-ayat yang
mengumpulkan banyak sekali kejadian-kejadian yang sebelumnya seperti penciptaan manusia dan yang lainnya. Kemudian Allah SWT mengatakan di akhirnya, Allah mampu. Kemudian juga Allah SWT mampu membangkitkan manusia di alam kubur, dan Allah pun telah menceritakannya dalam Al-Quran kepada kita. Bagaimana Allah menciptakan kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yang mereka kala itu disambar petir sama Allah, kemudian bangkit lagi. Kemudian orang yang berlalu, kemudian dia merasa, wah ini gak bakalan dihidupkan lagi oleh Allah SWT, kampungnya sudah benar-benar mati. Ya. Kemudian Allah SWT hidupkan, Allah matikan orang tadi selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi. Ditanya sama Allah, berapa kamu tinggal? Sebentar saja ya Allah. Kemudian Allah memerintahkan, coba lihat makananmu, apakah masih bisa dimakan? Ini udah hancur lebur. Terus keledaimu, ya, hancur juga. Gak cuma itu, ya, dan banyak sekali Allah SWT menetapkannya Ashabul Kahfi, yang mereka dimatikan oleh Allah SWT, ditidurkan 300 tahun. Kemudian Allah SWT mampu menghidupkan mereka semuanya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meminta tentang kisah burung. Dan itu semuanya menunjukkan khotifillahizanallah wa iyyakum, Allah mampu menghidupkan apa? Manusia. Sehingga dalam hati kita harus adanya keyakinan bahwasanya kita ini akan dibangkitkan lagi. Nah, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, bahwasanya kubur itu pertama kali gerbang menuju akhirat, pintu akhirat. Kalau seorang sudah meninggal dunia dan sudah masuk ke liang lahat, maka dia sudah masuki gerbang kubur. Dari Hanik, Maula, budak, kemudian dimerdekakan Utsman bin Affan. Dia menceritakan, karena Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan, iza waqafa ala qabrin, apabila Utsman berdiri atau berada di depan kuburan, makam, yabki, kemudian Utsman pun menangis, hatta yabulla lihyatuhu, sampai jenggotnya Utsman pun basah lantaran terkena air mata. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada Utsman, tazkurul jannah wan nar wala tabki wa tabki min hadza, wahai Utsman, kamu tidak menangis ketika membaca atau mendengar atau mengingat surga dan neraka, tapi giliran kamu melihat kuburan, kamu menangis. Kemudian Utsman pun mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah pertama kali gerbang menuju akhirat. Fa inna jaminhu mimma ba'dahu aysara minhu. Kalau orang selamat dikubur, maka kehidupan setelahnya akan dimudahkan. Wa in lam yanju minhu mimma ba'dahu asyaddu min. Kalau seandainya di kuburan saja tidak selamat, maka peristiwa setelahnya, kejadian-kejadian setelahnya, dia juga tidak akan selamat. Utsman pun juga mengatakan, dan Rasulullah SAW pun ya, melakukan begitu juga, menangis. Nah, khawatirlah zanallahu wa iyyakum, kuburan dia bukan tempat terakhir, tapi dia hanya gerbang biasa, gerbang atau awal menuju hari akhir, tapi dia bukan kekekalan. Nah, adapun hadis
Banyak sekali ikhwati fil azanallah wa iyyakum yang mengisahkan bahwasannya alam hari kebangkitan benar ada. Hari kebangkitan benar ada. Nah, benar ada. Dalam hadis yang banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Jibril ya. Dalam riwayat lain, ketika Jibril mendatangi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyebutkan rukun iman. Ketika sampai di beriman pada hari kiamat, Rasulullah mengatakan wa'tu'mina bil ba'tsi, dan engkau beriman terhadap hari kebangkitan. Dan ini riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, tetapi lafaz dengan kamu beriman dari hari, dengan hari berbangkit itu adalah riwayat lafaz Imam Bukhari. Nah, dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya hari berbangkit itu ada. Di antaranya juga hadis ketika ada seorang yang berihram, kemudian dia diinjak hewannya dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ighsiluhu bima'i wasidr, mandikanlah orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu dengan air dan daun bidara. Wa kafinu fi thawbihi, dan kafanilah orang tadi dengan pakaian ihramnya. Wala tamassuhu bitibin, jangan kamu kasih dia minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan kalian menutupi kepalanya karena dia sedang ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiha, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan keadaan apa? Mulabbiyan, bertalbiyah. Dan hadis banyak sekali qadzallahu wa iyyakum berkaitan tentang bahwasanya hari berbangkit itu ada. Adapun kesepakatan ulama, nah, para ulama sudah sepakat. Banyak sekali yang menukil, diantaranya Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'adul abdan, kata beliau, muttafaqun alaihi indal muslimin wal yahud wal nasara, wa hadha kulluhu muttafaqun alaihi inda ulama'il hadithi wa sunnah. Pengembalian badan, pengembalian manusia, kehidupan kembali setelah kematian, itu disepakati oleh kaum muslimin, orang Yahudi, Nasrani. Dan ini semuanya sepakat, disepakati oleh ulama hadis dan Ahlussunnah. Nah, adapun akal, akal pun juga meyakininya ikhwan fil azanallahu wa iyyakum. Akal itu meyakininya. Seperti yang seperti ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika ada tanah yang kering kemudian Allah ini kan, akal kita tidak bisa menyangkal pasti akan ada hari kebangkitan dan Allah mampu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW setiap kali beliau bangun tidur, Rasulullah SAW berdoa dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami apa berbangkit. Nah, khatufillah zanallah wa iyyakum. Ada beberapa kelompok yang memang mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Yang terkenal ya orang musyrik, orang jahiliyah, Abu Jahal yang lainnya. Mereka benar-benar mengingkari adanya hari berbangkit dari alam kubur. Mereka juga mengatakan wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Apakah benar ketika kami sudah menjadi tulang belulang, benar-benar menjadi hancur, lebur, apakah kami akan dikembalikan dalam penciptaan yang baru? Nah, mereka mengingkari. Bertanya tapi mengingkari. Kemudian juga mereka juga mengatakan wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun.
Orang yang mengingkari hari berbangkit, ya orang-orang kafir. Dengan jelasnya Allah SWT mengatakan za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir. Mereka meyakini tidak ada hari kebangkitan. Sehingga barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia orang kafir. Dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan hadis-hadis Nabi, dan dia telah mendustakan kesepakatan para ulama. Nah, dari ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, dalam kebangkitan Allah SWT telah mengisyaratkan dengan adanya tiupan sangkakala. Sekarang kita akan membahas tentang an-nafhu fis-sur, tiupan trompet sangkakala. Khotib fillah jazakumullah wa iyyakum. Adapun as-sur, ya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Abdullah bin Amr menceritakan seorang Arabi, orang Badui datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, "Mas-sur, apa yang dimaksud dengan as-sur wahai Nabi?" Kata Rasulullah, "Qarnun yunfakhu fi." Tanduk yang ditiup padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tanduk. Apakah itu tanduk seperti tanduknya gajah? Bukan tanduk gajah. Apakah dia tanduk seperti tanduknya rusa? Apakah tanduknya seperti tanduknya kambing atau sapi? Ya. Intinya adalah tidak ada keharusan nama itu menyerupai dengan apa, dengan bentuknya, hakikatnya. Karena ini perkara gaib dan kita tidak mengetahuinya. Sehingga kita harus meyakini ya trompet atau kordon atau tanduk sudah seperti itu. Kita nggak bisa menggambarkan ya bentuk tanduknya. Apakah tanduknya besar, berapa diameter antara satu ujung ke ujung, ya itu tidak boleh. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an tiupan sangkakala, di situ Allah SWT menyebutkan dengan beberapa lafaz. Lafaz pertama Allah menggunakan dengan as-sayhah. As-sayhah, teriakan trompet. Dan as-sayhah, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 53, "In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum jami'un ladaina muhdharun." Hari berbangkit itu tidak lain cuma sekali tiupan saja, satu tiupan saja. Tiupan pertama mematikan, semuanya matikan. Tiupan kedua inilah yang menjadikan orang bangkit dari kubur. Kata Al-Baghawi, illa sayhatan wahidah ya'ani an-nafkha al-akhirah. Yaitu tiupan yang terakhir. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebut as-sur, trompet, dengan istilah az-zajrah. Allah SWT berfirman dalam surat As-Saffat ayat 19, "Fa innama hiya zajratu wahidah fa idzahum bisa fa idzahum yanzurun." Nah, hari kebangkitan itu tiada lain kecuali satu kali zajrah. Zajrah adalah satu kali tiupan, satu kali trompet. Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya beliau menjelaskan, yaqulu ta'ala, Allah SWT menyebutkan maksud dari zajrah wahidah adalah sayhah wahidah. Wadzalika huwa an-nafkhu fis-sur. Nah, ditiup. Istilah lain dengan as-sur adalah an-naqur. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 8 sampai 10, "Fa idza nuqira fin-naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir." Alal kafirin ghairu yasir. Nah, apabila nuqira fin naqur, naqur di sini adalah apa? As-sur, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan Ikrimah. Nah, kemudian yang lainnya juga, nama lain dari as-sur, trompet, adalah ar-rajifah, ar-radifah. Ar-radifah,
tiupan yang kedua ar-radifah. Tiupan pertama ar-rajifah. Dalam surah An-Nazi'at Allah berfirman, "Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah." Ketika ditiup tiupan pertama, diikuti dengan tiupan kedua. Sehingga nama lain tiupan ar-rajifah dan ar-radifah. Ar-rajifah itu yang pertama, ar-radifah yang kedua. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dan perkataan Imam Bukhari juga sama. Intinya ikhwatu fillah jazakumullah wa iyyakum, Allah mengisyaratkan dengan banyak nama menunjukkan betapa pentingnya peristiwa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam penetapan apakah ada benar tiupan yang kalah, ya ada di Al-Qur'an dan Sunnah ada. Sebagiannya telah kita sebutkan tadi ya. Nah. Adapun bagaimananya cara trompetnya ya, kita tidak tahu cara mentrompetnya. Yang jelas ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, malaikat yang diberikan tugas untuk meniup sangkakala, dia meniup tanduk tadi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiupan pertama. Kemudian orang-orang tiba-tiba mati semuanya. Yang ada di bumi dan di langit semua mati. Illa masyaAllah, kecuali yang Allah izinkan. Siapa yang Allah izinkan tidak diketahui. Intinya ada beberapa orang memang Allah Subhanahu wa taala tidak matikan. Atau beberapa makhluk yang Allah tidak matikan. Kemudian setelah itu ya disempurnakan kehancuran bumi dan yang lainnya. Setelah selesai hancur semuanya, langit juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang juga segera, pokoknya hancur, manusia sudah mati, kemudian setelah itu dihancurkan semua, hancur lebur. Kemudian setelah itu jarak 40 setelahnya barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditiup yang kedua kali sehingga mereka bangkit dari alam kubur mereka. Nah, adapun siapa yang meniup, ya para ulama pun menjelaskan mereka bersepakat namanya adalah malaikat Israfil. Walaupun hadisnya dhaif tapi hadis ini masyhur, bahkan mereka disepakati. Para ulama menyepakati yang meniup adalah Israfil. Atau ada pun yang dalam hadis disebutkan tidak ada namanya tapi disebutkan sahibus sur atau sahibul qarn. Nah. Dan ternyata ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, jumlah tiupan pun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 3 kali tiupan, ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Yang berpendapat 3 kali tiupan adalah Ibnu Arabi Al-Maliki, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Tiupan pertama adalah tiupan mengagetkan. Kemudian tiupan kedua mati. Tiupan ketiga baru berbangkit. Adapun pendapat, dan mereka juga memiliki dalilnya. Kemudian pendapat yang kedua, tiupan itu hanya ada dua kali. Dan ini pendapat Ibn Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Imam Qurtubi, Ibn Hajar, dan selainnya. Dua kali tiupan. Tiupan pertama pengagetan dan mati sekaligus. Tiupan kedua berbangkit. Nah. Kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, adapun orang yang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan tidak mati atau tidak hancur, tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah. Karena ini membutuhkan dalil. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan dan Rasulullah tidak berbicara, ya sudah kita diam. Nah.
Adapun jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua, sebagian ulama berpendapat tidak diketahui kapan. Nah, walaupun sebagian ahli tafsir ulama mereka berpendapat antara tiupan satu dan tiupan dua itu jaraknya 40 tahun. Nah. Karena berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim. Itu pun tidak disebutkan apakah tahun, apakah bulan, ataukah hari. Nah, tetapi datang di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi beliau mengatakan wa ka'anna Abu Hurairah lam yahfaz an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma arada bil arba'in. Wa ahli tafsir yaqulun hiya arba'una sana. Abu Hurairah nampaknya tidak hafal maksud 40 tadi. Tidak hafal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40 tahun apa 40 apa gitu. Tapi menurut ahli tafsir ya mereka mengatakan ulama tafsir jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40 tahun. Nah. Kemudian ikhwatu fillah jazakumullah wa iyyakum, adapun al-hasyr berkaitan tentang pengumpulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka bangkitlah semua manusia. Dan mereka bersegera dan kemudian mereka digiring. Al-hasyr maksudnya apa ikhwah di screen? Sauqu an-nas ila al-mawqif lil-hisab wal-jaza wal-fasl wal-qada. Pengumpulan manusia menuju mawqif, tempat pemberhentian pada mahsyar. Tujuannya untuk dihitung, diberikan balasan dari Allah dan diputuskan. Siapa-siapa yang salah, dulu berselisih tentang hukum ini, dulu berselisih tentang masalah ini, masalah itu, maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ini fulan salah, yang benar ini fulan salah. Adapun sifat pengumpulan dijelaskan dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghulla." Manusia di hari kiamat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufah. Urah, ghurla. Tidak beralas kaki, tidak berbusana, telanjang maksudnya, dan belum dikhitan. Kemudian Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, yanzur ba'duhum ila ba'd." Laki-laki yang bukan mahram akan melihat wanita yang bukan mahram. Bagaimana ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan pada Aisyah, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'd." Perkara hari kiamat itu lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat satu dengan aurat yang lainnya. Nah, dan disebutkan bahwasanya di hari kiamat dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya matahari didekatkan ya qadra mil, satu mil atau dua mil. Kemudian semuanya akan merasakan kepayahan dan mengeluarkan keringat tergantung amalannya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ الْعَرَقُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Ada sebagian orang yang keringatnya sampai di lutut. وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ. Sebagian ada yang keringatnya sampai di pinggang. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْجَهْمَ. Ada yang tenggelam. Ini hadisnya sahih. Dan ini di luar nalar akal. Akal kita enggak akan bisa. Tapi kita harus mengimaninya. Akal kita mesti akan mengingkari bagaimana satu lapangan tanah luas kemudian ada banjir satu kena satu tidak. Tapi ini hadis sahih, jadi ini perkara gaib. Dan di antara konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulullah harus membenarkan apa yang Allah kisahkan dan Rasulullah SAW kisahkan. Dan pada hari itu ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, seorang tidak akan bertanya kepada orang lain bagaimana kabarmu. Bagaimana kabar anakmu, putramu, dan ini itu enggak. Bahkan satu sama lain akan lari. Sebagaimana dalam surat Abasa.
Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari kiamat seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih, setiap orang akan mendapatkan sesuatu yang menyibukkannya. Karena setiap orang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin satu sama lain akan lari takut diminta haknya. Karena kebanyakan orang ketika di dunia tidak memberikan haknya. Istri memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami, begitu pula sebaliknya. Orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan anak dan begitu seterusnya. Ya, dan tetangga pun juga ada haknya. Jadi semuanya akan lari. Karena mereka semuanya terbelalak matanya, yakin karena benar-benar ada. Nah. Dan kondisi di hari kiamat ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum di padang mahsyar. Manusia ini bermacam-macam. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir mereka dalam keadaan terhina, tertunduk. Muka muram. Tidak bisa tersenyum-senyum sama sekali. Dan amalan mereka pun hancur. Dan mereka saling berbantah-bantahan di depan Allah SWT. Allah pun marah. Dan orang-orang yang telah menyesatkan, ya, orang-orang rendahan, mereka saling membantah. Kamu dulu. Seperti itu. Satu sama lain saling berlepas diri. Sesembahan yang mereka sembah di dunia akan berlepas diri terhadap makmumnya, terhadap penyembahnya. Nah, dan mereka pun akhirnya mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai saja aku menjadi tanah. Kata Syekh Utsaimin ada beberapa kemungkinan, diantaranya dia melihat, ya, amalan mereka dihancurkan sebagai debu, akhirnya mereka berharap. Ada juga mereka melihat hewan-hewan dikisos oleh Allah SWT, setelah dikisos kemudian mereka, hewan-hewan tersebut dijadikan debu, akhirnya mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai saja saya jadi tanah. Ada juga penafsiran, laitani lam ukhlaq, andai saja saya tidak diciptakan. Nah, adapun orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi mereka, ya, sesuai dengan dosa-dosa mereka. Orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka akan mendapatkan musibah bencana di hari akhirat di padang mahsyar sesuai dengan amalannya, sesuai dengan dosa mereka. Contoh seperti orang yang tidak mau membayar zakat. Dia memiliki unta atau kambing atau sapi lebih nisab dan sudah mencapai haul, maka dia harus sabar membayar zakat. Kalau tidak, Allah akan datangkan hewan-hewannya dan akan menginjak orang tadi. Nah, kemudian juga seperti orang-orang yang berbuat kesombongan di dunia, melakukan dosa besar. Ketika di hari kiamat, dia seperti semut kecil, kemudian diinjek-injek oleh manusia. Itu kondisi mereka, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ada juga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensucikan mereka. Allah tidak melihat mereka. Ya, seperti orang yang menyembunyikan ilmu. Antum memiliki ilmu tidak mau berbagi, tidak mau mendakwahkannya. Kemudian juga menyembunyikan ilmu ketika ditanya tidak mau menjawab padahal tahu ilmunya. Kemudian al-mannan, ya, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kamu dulu kan pernah kamu dulu pernah seperti ini seperti itu. Sudah pernah tak kasih ini itu. Maka kelak di hari kiamat Allah tidak akan mengajak bicara orang tadi. Dan Allah tidak akan membersihkan dia, Allah tidak akan melihat. Begitu juga orang yang isbal, menjulurkan pakaiannya untuk laki-laki. Julurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Allah tidak akan melihat mereka. Tidak akan mensucikan mereka, tidak akan berbicara kepada mereka. Kemudian juga orang yang membeli dengan sumpah yang palsu. Ya, demi Allah saya tadi tanya yang sebelah sana, sama sebelah sana lebih murah loh, masa kamu gak ini? Akhirnya dia membeli dengan hasil sumpah palsu. Kemudian juga orang tua yang berzina. Bagaimana kemarin sempat tersebar bahwasanya kakek-kakek umur 60 tahun lebih dia berzina. Pas lagi berzina kemudian meninggal dunia, waliyazubillah. Ya.
orang sudah tua renta, kemudian dia berzina. Nah, itu ancamannya seperti itu. Allah tidak akan berbicara padanya, Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan melihat orang tadi. Kemudian raja yang pendusta, kemudian orang fakir yang bersikap sombong, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang berdoa kepada orang tuanya, dia tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihat dia, Allah tidak akan berbicara pada dia. Maka dalam apa antum semuanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, walaupun tersisa satu atau tersisa dua, walaupun mereka sudah tua, maka harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai berbuat durhaka pada orang tua. Kemudian wal mar'atul mutasyabbiha birrijal, orang laki-laki yang menyerupai perempuan yang menyerupai laki-laki, ya. Perempuan menyerupai laki-laki, tomboy, ya. Allah SWT tidak akan mau melihatnya. Kemudian dayus, ya. Hilangnya rasa kecemburuan istrinya disentuh oleh orang lain yang bukan mahramnya, ya. Allah SWT tidak akan bicara pada orang tadi. Kemudian orang yang diberikan amanah tapi dia berkhianat, waliyazubillah. Kemudian orang yang memiliki dua wajah, ya. Dan ini semuanya ikhwatifillah azanallah wa yakum disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan adapun kondisi orang bertakwa di padang mahsyar, mereka tidak takut terhadap kegundahan atau kegelisahan yang Allah timpakan di alam akhirat atau di padang mahsyar. Ya, mereka diberitahu oleh malaikat dengan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan arsy Allah sebagaimana 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan melindungi orang-orang yang membantu saudaranya, meringankan beban mereka. Jika mereka memiliki hutang, Allah Subhanahu wa taala akan ketika orang memiliki hutang kemudian dibantu sama saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu orang tadi di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menaungi juga, akan melindungi orang-orang yang takut ketika di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khotifillah zanallahu wa iyyakum. Adapun al-hasyru secara umum intinya adalah mengumpulkan seluruh makhluk, tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan. Dan dalil berkaitan tentang al-hasyru, pengumpulan, ini ada di Al-Qur'an, ada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali. Nah, kalau kita sebutkan di antaranya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati am nahsyuruhu, yaitu Allah kumpulkan. Nah, kemudian juga dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin, tidak ada sesuatu yang melata di bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, hewan atau siapapun pokoknya yang bergerak di bumi ini, wala ta'irin yatir, dan tidak ada burung yang terbang bijanahai dengan kedua sayapnya, illa wa man salukum, mereka adalah umat-umat seperti kalian, ma faratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yusharun, kepada Allah lah mereka dikumpulkan. Jadi semua dikumpulkan. Dan dalam hadis diantara tadi sudah kita sebutkan, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Nah, pertama kali ikhwatul fillah azanallahu wa iyyakum, yang dibukakan atau pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang setelahnya. Jadi pertama kali
Rasulullah pertama kali manusia yang dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru manusia yang lainnya. Dan juga pengumpulan manusia itu seperti penciptaan di awal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 104, yauma natwi as-sama katayyi sijilil kutub kama bada'na awal khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan orang-orang seperti penciptaan awal. Dan penciptaan awal ketika kita lahir di dari rahim ibu kita enggak memiliki apa-apa. Nah, ditambahkan di sini bahwasanya orang kafir ya mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Mereka buta, mereka tidak bisa berbicara dan mereka tidak bisa mendengar. Nah, tapi ketika sudah diajak bicara sama Allah, Allah kembalikan lagi dan mereka pun berbicara. Tapi ketika mereka dibangkitkan, maka mereka enggak bisa sama sekali. Intinya ada beberapa saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berbicara, ada beberapa saat orang kafir benar-benar tidak bisa berbicara. Nah. Kemudian kondisi orang yang lainnya juga adalah yang disebutkan penulis di sini, di antaranya orang yang meminta harta manusia dengan tujuannya untuk memperkaya diri. Dan ini tidak boleh. Ketika di hari kiamat, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan muka yang tidak memiliki daging. Kemudian kondisi orang yang berwudu dan sujud dari kalimat Islam. Nah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka wajah mereka, anggota tubuh mereka terpancar cahaya. Dan tidak disebutkan di buku kita. Kemudian kondisi orang yang mati syahid, ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka sedangkan darah mereka masih berlumuran, jadi saksi. Nah, adapun bumi, bumi padang mahsyar, di sini tidak disebutkan. Apakah bumi yang akan dikumpulkan seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, apakah bumi saat ini ataukah bumi yang baru? Maka di sini para ulama pun berselisih pendapat. Nah, tetapi pendapat yang benar adalah bumi di padang mahsyar itu berbeda dengan apa? Bumi yang saat ini kita tinggali. Ya. Bumi yang di padang mahsyar itu berbeda dengan bumi yang saat ini kita tinggali. Nah, nah, nampaknya selesai, tidak ada lagi yang tersisa. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.